kata sambutan apa patong mewakili ruas upacara kami mam tu amang lebih apa upacara itu. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Resor Pandan Kota, Amang Pendeta Saul Ferdinand Sinaga Sarjana Teologi. Yang saya hormati Inang Bibel Flo, Inang Borbalat. Yang saya hormati Inang Guru dan Sule Pak Halado AKBP Pandan Kota. Dan yang saya cintai dan saya banggakan Ama Ina Sule Ruas AKBP Pandan Kota. Sambutlah salam semangat kita hari ini dalam merayakan kebangkitan Natal kita hari ini. Selamat menyambut Natal. Oh, tertinggal. Yang saya hormati Amang PJ Bupati Bapak Elvin Elias. Kalau tadi tulang si Ombing membilang Amang tulang itu pemorannya, kalau saya bilang Amang PJ Bupati. Terima kasih Amang. Sedikit yang mau saya sampaikan di sini, Natal Amaina ini adalah Natal yang terakhir di gereja HKBP Pandan Kota ini. Artinya kita patut berbangga hari ini setelah hampir 6 tahun dan gereja ini berdiri. Kita patut bersyukur dan bangga hari ini bahwa tamu kita yang hadir hari ini adalah Amang PJ Bupati Tapal Tengah. Artinya Amang Inang, disinilah kita melihat bahwa rasa persaudaraan kita, rasa kecintaan kita terhadap gereja ini kita mulai dari sekarang. Saya tidak mau panjang lebar, tapi saya mengimani ada 3 orang bijak yang melihat bintang terang ketika Yesus lahir. Ada 3 cendekiawan yang mempersembahkan pada waktu itu 3 persembahan yang sangat mulia, yaitu mazmur dan kemenyan. Artinya, sebagai jemaat yang taat kepada Tuhan, mari sama-sama kita persembahkan yang terbaik buat gereja dan tamu tengah ini. Saya selalu berpikir bagaimana ke depannya gereja ini. Tetapi saya yakin 24 tahun yang lalu, tanggal 24 tahun yang lalu, kita sudah buktikan bahwa kita mampu menyelesaikan gereja ini dan masuk di tanggal 24 menjadi gereja yang terbesar di Tapal Negara. Bukan kehebatan kita, tetapi saya percaya atas kasih karunia Tuhan saja kita mampu dapat hadir di sini. Terakhir, saya mau ucapkan kepada kita semua, mari Amang Inang, sama-sama kita melihat ke depannya gereja ini. Gereja adalah landasan utama kita untuk mampu melayani kemana saja pun kita akan diberangkatkan untuk melayani. Akhir kata, sebagai orang Batak yang taat, saya menutup kata sambutan saya ini dengan sebuah upas orang Batak. Balintang mamagabe mondalhon sitaduan. Arita danagabe molotakas jalan kapak kita masih kau loluan. Tombak semalu rumah, jelopot tombak semalu orang. Saya salpun mali kita akan alumum, saya dapat maka kalah seniroha. Sahat-sahat disuruh, sahat matu kutian, sahat matu digaras. Saya sahat matu